Memasuki pertengahan bulan Ramadan ini, harga minyak goreng dan gula pasir terbilang masih normal. Seperti harga minyak goreng, per liternya masih berkisar Rp15.000 hingga Rp14.000 dari merek yang berbeda. Sedangkan gula pasir rata-rata di harga Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilonya. Salah seorang pembeli, Dina, mengatakan kebutuhan akan minyak goreng di bulan Ramadan cukup tinggi. Namun dengan stabilnya harga minyak goreng maupun gula pasir dapat meringankan pengeluarannya. Itu sangat membantu ya, apalagi di bulan Ramadan ini kan kita banyak pengeluaran gitu kan. Jadi lebih bisa menghemat uang gitu, jadi ada kelebihan dari pembeli, bisa menghasilkan untuk yang perlu yang lain gitu. Saat dikonfirmasi, salah seorang pedagang, Siti Nursiah, mengatakan pembelian harga dari tengkulak masih terbilang normal. Namun menurut Nursiah, khusus menjelang hari raya nantinya, dirinya belum dapat memprediksi harga tersebut. Dan salah satu upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok, pemerintah daerah melaksanakan pasar murah selama Ramadan di 12 kecamatan di Tabalong. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan.